Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah dari keluarga engkau. Sebenarnya ia orang yang amalnya tidak baik. Maka janganlah meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku nasihati engkau supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Tafsir nomor 1318. Menurut ayat ini, yang dianggap sebagai anggota keluarga Nabi Nuh alaihi salam hanyalah orang-orang yang mengadakan hubungan sejati dengan Tuhan melalui beliau. Kata ganti hu dalam innahu dapat pula menunjuk kepada doa Nabi Nuh alaihi salam untuk anaknya yang durhaka, yang amalnya ghair salih, yakni tidak patut. Tafsir nomor 1319. Amalun atau secara harfiah berarti suatu perbuatan. Di sini berarti zu amalin, yaitu si pelaku. Pemakaian masdar sebagai fa'il dengan maksud memperkuat arti merupakan cara yang sesuai dengan gaya bahasa Arab. Lihat pula surah nomor 2 ayat 178, di mana bir atau harfiah kesalehan berarti orang yang saleh. Seorang ahli sajak Arab mengatakan tentang unta betinanya, innama hiya ikbalun wa idharu, yakni ia unta betina itu demikian gelisahnya sehingga ia menjadi gerakan mundur maju sendiri. Artinya seolah-olah menjadi penjelmaan gerakan mundur maju itu. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ia berkata, Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Tafsir nomor 1320. Nabi Nuh alaihi salam tidak berbuat dosa dengan mengatakan bahwa anak laki-laki beliau itu termasuk keluarga beliau. Hal itu hanya merupakan kekeliruan pertimbangan yang biasa ada pada manusia. Namun beliau membaca istighfar juga.
Hal itu menunjukkan bahwa ucapan istighfar itu tidak seharusnya merupakan bukti adanya perbuatan dosa. Istighfar itu dapat diucapkan pula untuk memohon perlindungan terhadap akibat buruk dari kelemahan-kelemahan manusiawi atau akibat buruk dari kekeliruan dalam pertimbangan dan penilaian. Qila ya Nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami dan keberkatan atas diri engkau dan atas umat yang akan dilahirkan dari mereka yang beserta engkau. Dan akan ada umat lain yang pasti akan kami beri perbekalan untuk sementara waktu. Kemudian akan menimpa mereka azab yang pedih dari kami. Tafsir nomor 1321. Ayat ini menunjukkan bahwa selain keturunan Nabi Nuh alaihi salam, keturunan orang-orang mukmin yang juga beserta beliau dalam bahtera itu yang diselamatkan dari air bah, dan mereka itu memperoleh kesejahteraan dan berkembang biak. Para sarjana sekarang mendukung pendapat bahwa kebanyakan penduduk bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Cerita mengenai air bah itu dengan beberapa corak yang berbeda terdapat dalam riwayat dan kepustakaan berbagai negeri. Malapetaka itu agaknya terjadi di sekitar masa awal peradaban manusia. Merupakan kenyataan sejarah yang terkenal bahwa bila mana suatu kaum yang agak lebih maju dalam kebudayaan dan peradaban datang menetap di suatu daerah, mereka memusnahkan atau sangat melemahkan penduduk daerah yang peradabannya terbelakang. Jadi agaknya ketika keturunan Nuh alaihi salam dan keturunan para sahabat beliau yang merupakan pembina peradaban manusia menyebar ke daerah-daerah lain, dan karena mereka lebih besar kekuatannya daripada penghuni yang sudah ada di sana, mereka melenyapkan penghuni yang sudah ada itu atau meleburkan mereka. Dengan demikian niscayalah mereka tetap memasukkan ke dalam semua daerah yang mereka taklukkan itu adat dan kebiasaan mereka sendiri. Dan sebagai akibatnya, cerita mengenai air bah itu dengan sendirinya masuk pula ke daerah-daerah lain. Tetapi dengan berlalunya waktu, para pendatang itu terputus hubungannya dengan tanah air mereka sendiri yang semula. Dan sebagai akibatnya, bencana itu dipandang sebagai kejadian setempat dengan membawa akibat nama-nama orang dan tempat di daerah itu menggantikan nama-nama aslinya. Maka dengan demikian peristiwa air bah itu bukanlah suatu malapetaka yang melanda seluruh bumi dan juga cerita-cerita yang berasal dari berbagai daerah itu hendaknya jangan dipandang mengisyaratkan kepada peristiwa-peristiwa air bah yang masing-masing terjadi secara terpisah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala kaumuka min qabli hadza fasbir innal akibata lil muttaqin. Inilah di antara kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau,
tidaklah engkau mengetahuinya sebelum ini dan tidak pula kaum engkau. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir nomor 1322. Penuturan Al-Quran mengenai hal ihwal berbagai nabi tidaklah dimaksudkan hanya sekedar cerita selingan belaka. Riwayat-riwayat itu dicantumkan dalam Al-Quran karena merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang serupa dan yang akan terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.